Ya, hari ini kita akan mencari review soto. Kita mencari review soto terenak di Surabaya, 5 soto. Jadi sekarang kita kebetulan di barat, kita akan mereview yang paling dekat, Soto Wawan. Ini kan ini dekat-dekat guys. Kita langsung ke Soto Wawan. Dekat. Oh iya cu, ambil Melvin cu. Melvin bisa makan soto. Hah? Melvin bisa makan soto. Gak tahu. Dut, montornya Melvin tenanan dut. Apa? 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 Ya guys, jadi di sini mau ketemu Melvin aja. Tambangan soto. Nah ini. Wey, kamu bisa makan soto juga ternyata. Bisa dong, kenapa gak bisa? Oh, saya kaget ini, jadi apa? Ini vlog, tanya soto, makan soto, ketemu kamu. Siap, Pak Melvin, soto. Ayo, Pin. Pak Melvin, makan, Pak. Makan langsung aja. Ternyata Pak Melvin bisa makan soto ya? Bisa lah, kenapa gak bisa? Enggak, netizen ini kadang suka julid. Katanya makan mustik. Terus makannya tempat-tempat mewah. Enak ini makan sehari-hari? Sehari-hari? Sehari-hari. Sering makan banget aku kesini. Oh sering? Sering. Kok enak bro? Buat? Walaupun ke tempat makan gini, tetap makainya itu ya, tembo ya, sehari-hari. Nggak di plan sih, tadi aku manasin mobil aja, terus lapar kan, pingin aja, mampir, udah lama nggak makan. Tapi sehari-harinya pakainya tembo buat harian ya? Tergantung kemana keperluannya. Tapi sukanya pakai tembo? Ya, tapi kan nggak semua tempat yang aku tuju, tembonya bisa parkir kan? Benar-benar. Jadi, ayo pak, makan pak. Ayo. Aku udah swering mengenai ini. Swering pol. Makanya aku mau mereview. Soalnya paling enak ini. Bentar ya. Saya mau pak. Ini lho pak. Eh, kalian mau tau ini gak? Malam. Video yang ini kemarin. Malam semua. Aku mau kasih tau aja nih. Kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Orang kaya nongkrongnya di mall. Mallnya mall mewah. Kalau kalian gimana? Di pinggiran ya? Gimana menurut tanggapan ini? Melvin ini secara hanes kampung ya semoga aku kalau suatu saat bisa kaya aku nggak kayak gitulah ya. Oh sekarang belum kaya? Belum lah, masih berusaha lah. Oh aduh, kalau Melvin belum kaya kita apa pak Melvin? Sobat Kismin. Kalau udah kaya kan katanya nongkrongnya di mall. Iya, ini kan masih di paru. Oh iya. Masih makan soto, belum minum minuman yang mahal. Belum, benar-benar. Bukan iPhone boba tadi kan katanya. Iya. Jadi menurut fakta-fakta Melvin sering makan stick-stick itu setiap hari palsu ya. Ya, beberapa ini boleh Q&A ya dari netizen. Mobilnya Melvin ini dari kecil udah bagus-bagus ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Gak pernah naik Panther pernah? Pernah dong. Oh pernah. Nah, oh, jadi semua pernah main Panther ya guys. Terus, oh ya kenapa nggak boleh ini naik Supra Fit kan? Keluarga aku mikirnya bahaya lah. Iya. Kalau jatuh atau apa kan kontak langsung kan. Jadi nggak boleh naik stang motor ya. Ya walaupun merek apapun sama hal apapun nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu ya. Jangan nyuruh naik ini Supra Fit keterlaluan kamu ini, netizen ini. Mau makan? Berapa nilainya? 1-10? 9. Melvin approve? Melvin approve. Ah, bukan approve. No komentarnya ke yang bersangkutan aja. Oh, iya. Tapi aku sering banget sih. Aku hampir tiap dari luar negeri pasti ke sini. Pulang Indo dari airport sini. Hmm.
selain ini apa makanan favorit Alvin? Rawon, pecel. Rawon apa? Rawon setan. Rawon. Rawon. Oh iya. Tradition sering tanya. Pentol itu pernah makannya. Pentol. Bukan bakso loh ya. Bakwan. Ya versi murah ini bakwan. Pentol. Pernah kayaknya. Pernah ya? Di sekolah dulu ada pentol. Sekolah Ciputra ya? Ciputra. Saya nggak ada pentol, Bin. Sekolah Ciputra. Kini sekolahnya ada pentol. Sekolah mana pentol? Ada. Saya nggak ada. Ciputra ada satpak gitu? Enggak lah, Quickly. Oh, Quickly sama apa? Coba aku lupa dulu. Temen tuh dulu ada Ciputra juga, si Pak Raymond. Raymond kok anjing kenal ya? Quickly. Quickly terus? Ya udah sih. Jadi, oh versinya Ciputra ini depot gitu ya? Apa? Kayak kantin. Kantinnya itu tapi mewah gitu ya? Ya oke lah. Enggak, kayaknya macamnya kayak food court mall gitu. Ya more or less lah ya. Tapi enggak kayak berarti canggih, Pak. Oh iya, Pak. Melvin ini terkenal belum punya cewek. Kenapa? Seleranya sangat tinggi atau belum dapat yang cocok? Lagi diusahakan, Pak. Tapi pernah pacaran? Pernah, udah lama banget dulu. Berapa tahun lalu? Lupa, udah gak usah dibahas yang masa lalu. Tapi pernah ya? Pernah lah. Oh, pernah, jadi dia pernah pacaran cuma sekarang lagi ada pendekatan ini? Ya, dilihat aja lah. Dilihat aja, tahun ini ada taken berarti? Ya diusahakan. Oh diusahakan. Yang ngejar cewek berarti ya? Enggak lah, kita cowok harus gentle dong, harus kita yang maju. Orang Surabaya atau orang Jakarta kalau bintang? Kau sudah menjurus kayak gini kenapa ya? Enggak, kan kasih ini, clue gitu loh. Enggak, jangan dibahas lah, jangan dibahas. Jangan dibahas, jangan. Jadi di sini enggak boleh membahas clue-nya. Kalau sudah bacakan, kalau sih ketahuan nanti. No comment, no comment. No comment. Ayo lanjut lagi, kita makan lagi. Enggak makan. Makan, Pak, iya, Pak. Makan, Pak, emang. Pecah-pecah. Wah, ganti HP ya? Masih jalan kok. Ini temper atau apa ya? Aslinya yang pecah. Melvin HP-nya seperti ini ya. Ternyata, sangat merakyat. Super. Kamera 3 cicilan mundur. Coba-coba kita lihat kameranya. Kameranya 2, Pak. Bukan, kamu nggak boleh temenan sama orang tadi loh, Mel. Ya nggak apa-apa, nggak usah temenan, nggak apa-apa. Tadi kan ini, dia ngomong kalau dia ini boleh temenan kalau kameranya minim boba atau 4 kamera di atas. Jadi kita nggak boleh teman sama dia. Soalnya kamera kayak 2. Buat temenan sama lu aja. Oh iya, thank you, Pak. Kalau satu gimana ini? Masih satu keluarga. Nggak boleh kamu berarti. Satu keluarga. Kurang ajar aja ini. Kok gue nggak boleh temenan kayak gitu? Coba dicek cicilan mas. Cicil kayaknya. Cicil. Rawon, soto. Terus apa lagi? Makanan khas Indonesia. Pecel. Pecel apa kalau boleh tahu? Pecel Madiun. Di mana? Di daerah Darmo sini loh, di Darmo sini. Kurang tahu. Aku suka pecel. Pecel Pandi Giling namanya. Pernah tahu? Ya itu juga enak. Oh, itu enak ya? Kok pernah makan Pandi Giling? Pernah lah. Kalau soto daging cuma sini toh yang senang. Ayam itu ada. Soto gubeng kocok ya, ada juga itu. Oh, soto gubeng enak itu. Itu juga enak. Oh, berarti lebih suka daging ya daripada ayam ya? Ayam ya banyak juga sih, cakar atau Pak Sadi. Terus kesibukannya pandemi gini gimana? Lebih banyak kerja dari rumah sih. Dan jalan. Tetap jalan semua. Iya, ada masih buka ya. Kalau kita tutup kasihan karyawannya. Kalau kita pengusaha lebih baik tutup dulu waktu itu sebenarnya. Iya. Berarti ini sekarang demi nggak tutup, penting karyawan kerja terus ya. Iya. Mantap. Ya ini harus dicontoh ya. Kemarin apa itu? Banyak yang pecat karyawan nih. Banyak. Super kaget tuh. Banyak yang merumahkan. Merumahkan karyawan dengan gaji dipotong 75%. Bener ya? Iya bener itu, Pak. Ada gaji kayak gitu? Di rumah kan karyawan gajinya emang dikasih 75% nih. Masing-masing perusahaan sih. Jadi fokusnya sekarang Melvin di ini ya, makanan di makanan ya, di kulineri mungkin. Yang untuk aku sendiri. Untuk kamu sendiri. Kuliner,
dia F&B lah. Terus ada kalau kemarin t-shirt tuh nggak cuma buat nggak fokus ya gitu, biasa-biasa gitu. Itu memang untuk kita cari. Tapi banyak yang minta loh. Netizen ngomong untuk charity kan. Oh, kemarin tuh profitnya dibuat charity. Luar biasa. Oh, yang kemarin diundang Bu Risma itu. Betul. Wah, wah, wah. Ya enggak cari duit dari sana lah. Wah, kayaknya enggak. Ternyata kemarin hasil jualnya di charity-in semua loh, guys. Banyak lumayan. Ya, lumayan lah. Masih berlanjut juga. Nanti yang terkumpul lu charity tahun depan. Ada episode 3 kah? Yang bajunya. Ya, bajunya. Tiap tahun aku keluarin satu lah. Tiap tahun ngeluarin satu. Tapi jualnya minim ada minimum apa? Maksimal apa? Sorry, macam limited gitu atau bebas. Kayak sekarang kan limited ini yang selalu aku batasin. Tapi untuk tahun depan kemungkinan ada sepatu juga. Sepatu juga. Banyak permintaan lah. Iya sih, banyak permintaan. Di YouTube ku yang ngomong minta belinya di mana, beli mana gitu. Jualnya berapa ya? 400 sih. 400. Tapi setelah sekian certain number jadi 500. Hmm. Kemarin produksi berapa? 1000 ada 1000 ya. Enggak, aku cuman buat 400. 400 stok. Berarti orang-orang kemarin fans-fansmu enggak bisa beli. Yang ya, kemarin yang, kalau yang enggak dapat ya tunggu tahun depan. Wah. Eksklusif sekali. Mantap. Yang kamera yang sana kelihatan Melvin makan kan? Nah ini kalau Melvin makan kayak gini. Tetap ganteng. Ini enggak itu ya. Enggak maca ya. Maca bagaimana? Itu harusnya kayak gini. Iyalah enggak sempat ke salon ini. Masa makan soto ke salon? Enggak, netizen masih mikir seorang Melvin pasti siap hari yang kayak di ini mau iki. Enggak lah. Yang rambutnya selalu cetar, bajunya cacasan. Jadi kalau ya biasa kayak gini ya. Iyalah ini di rumah ya kayak gini. Jamnya? Memang ini jam biasanya ya. Ya daily use soalnya. Daily use. Eh, di shopmu turunin. Yang penting bukan jamnya, yang penting iPhone boba enggak kan? Iya. Yang penting nongkrong di mall enggak kan? Benar. Sekarang yang penting itu orang kaya katanya ininya harus nongkrong di mall mewah, minumannya mahal, kameranya 3 ke atas. Berarti kita termasuk orang itu, orang seadanya lah. Iya. Kalau aku ya, kalau ini enggak lah. Ini manusia berkecukupan. Saya berkecukupan. Pak Melun berkecukupan atau berkelebihan? Cukup lah, kita cukup lah. Cukup punya Lembo, cukup punya RM. Tapi enggak punya pacar. Kalau pacar kan kalau kita laki kan masih ini apa? Panjang lah kita. Nek cewek itu kasihan loh, 25 udah putus harapan. Kan. Iya loh, yo. Ya tahun depan pacarku lek 25 harus nikah. Maksimum cewek umur 25 ya. Saya masih 20. Belum bayar. Kita kan umur 28. Kenapa enggak cari umur 20-an? Katanya paling bagus. Kalau menurut apa percayaannya kita, aku nggak masalah sih. Yang penting lebih muda dari aku, pasti ya. Dan nggak lebih dari 10 tahun. 10 tahun maksimal lah. Satu tahun apa lebih muda setahun tuh? 1-10 nggak masalah. Kalau sama nggak mau ya? Jangan deh. Iya jangan deh. Soalnya kita semuanya tuh nggak tahu. Netizen nggak tahu kayak gitu ya. Iya Pak Andi. Aku undang podcast boleh ya? Boleh, kan udah ngomong waktu di sirkuit. Enggak takutnya ini serasa podcast. Tapi kan kita makan. Iya, podcast. Jadi ntar kita podcast yang proper ya? Proper. Yang enggak di tempat, ya ini tempat soto sih. Proper bagiku. Sama Melvin proper juga teman. Oke lah. Sponsor deh di tempatnya. Wow. Kalau ini ya, Pak Wawan niat ini bisa. Endorsement saya. Nomor WhatsApp di bawah. Ini nomor WhatsApp di bawah. Sementara karena ada Pak Melvin mahal kan video ini. Jadi awalnya titik. Oh ya. Ntar pas podcast kita bahas bisnis ya. Boleh. Karena kan banyak orang-orang ini pengen tahu ini usahanya Melvin ini kok bisa sampai sekarang ini gimana gitu.
dari Trudan, Negia, terus apa lagi ya? Kayaknya family business ya? Family business, kalau Negia sih seperti biasa. Kalau Trudan mau rebrand sih. Rebrand itu gimana? Rebrand ya berarti aku lepas mereknya Trudan, aku ambil merek lain untuk dengan merek konsep yang sama? Mirip. Oh namanya Trudan berarti ya ini kontrakmu udah habis ya? Aku lepas sih, karena mereka ada masalah dengan suppliernya mereka. Padahal Trudan ini kalau orang Surabaya tahu enak loh. Enak. Enak tuh. Daripada merek sebelah itu SPT, SFT ya, SFT itu enak punya mus. Tapi kebanyakan orang kan komplain karena Trudan range harganya lebih tinggi kan. Enggak sih. SFT 45.000 hampir berapa? Ya aku di angka 45. Mereka enggak sampai segitu. 38an untuk brown figure-nya. Tapi punyamu menang large-nya, Bro. Mereka kasih segini punyamu bisa dua kali lipatnya. Terus sama enak lah punya Trudan. Terus ada apa namanya? Sandwich siapa? Toast ya, itu enak juga. Tapi Negia belum pernah coba. Soon ya? Soon. Aku belum pernah ke mall sejak terakhir Maret, Bro. Sampai sekarang. Aku juga belum pernah ke Negia sejak itu. Aku belum pernah ke ya? Jadi, by ini ya, by management semua ya? Betul. Udah habis? Mungkin podcast berikutnya bisa dilakukan di Negia. Boleh. Bisa podcast ini ikutnya dilakukan di Negia? Bisa, gak masalah. Ada tempatnya? Ada lah, kita siapin. Siap. Udah habis ya makanannya? Kenyam. Enggak, ini, mau imbu lagi. Ntar deh. Diet. Duh, itu kok lucu gitu warnanya, gelang. Suka warna ini, warna Tosca gitu? Kado sih. Oh kado. Dari ini ya, cewek ini? Dari teman lah. Dari teman dekat? Dekat lah. Ya pasti dekat lah kamu. Teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Udah pernah ketemu berarti? Ya udahlah. Oh. Kalau nggak pernah ketemu masa dikado. Jadi kalian ya fans-fansnya Melvin yang cewek-cewek sering DM ya ini ya lihat ya. Jangan DM lagi. Ini sudah artinya apa ini? Dekat ini artinya ini Melvin ini. Sering. Jadi gimana pas MLI itu kan kita apa collab. Setelah MLI banyak DM masuk nggak pasti? Pasti kan ya. Ya tapi rata-rata positif lah, oke lah. Minta utang? Minta utang. Minta utang ada kan? Positif ya itu ya? Itu kan sebagian kecil aja lah. Sebagian besar paling kan. Banyak di kamu apa? Kalau jujur di tempatku minta utang. Padahal gak kaya tapi minta utang orangnya. Kalau aku kebanyakan itu mereka tanya kalau ada masalah gini nyelesainya gimana. Kamu jawabin satu persatu? Ya enggak lah, kalau misalnya ada waktu memang kebetulan ya kita jawab. Tapi DM-mu 1919 pas itu kan? Pasti ya? Dari sebelum MLI kalau itu. Wah. Sekarang udah berapa ya? 55 ya? Apa? 55.000 follower. Aku gak pernah perhatiin sih. Dari dulu memang Melvin udah 20.000 sih setahun. Kita masih 1.000, Melvin udah 20.000 sih. Jadi next kita undang di segmen kita ya. Podcastnya namanya Ngombe Bacot. Ngombe Bacot? Iya. Bacot tahu tuh? Tahu lah. Oke, orang Surabaya biasa ngombe bacot gitu. Minum sambil ngomong-ngomong. Minum kan Trudan nasu. Yang penting gak liker kan? Enggak. Kalau sama Melvin, no liker. Kalau sama lainnya, liker. Singer aja. Iya, singer aja. Ini Trudan masuk, kita minum Trudannya aja. Sampai lembung. Mungkin kalau udah rebrand ya, aku bawain minuman yang baru. Oh, jangan ngomong Trudan ya berarti ya? Iya, ngerti kan. Next stop namanya. Kapan? Tahun ini? Kita kejar di November sih. November bulan depan ini? Yes. Oh, bisa? Jadi tetap di CW, konsepnya sama. Kita renov. Oh, nggak boleh pakai. Oh, cuma renov ini ya, nama doang itu. Nama, decoration ya. Habis berapa gitu ya? Renov gitu. Oh, tergantung kan. Kita masih hitung sih. Kita masih hitung. 100 ambil. Ya? Tapi kan kita minor. Kita kan minor semua itu. Cuman logo, warna, color palette kayak gitu-gitu sih yang kita. Sama apa lagi? Dan kali kita ini bisa apa nih? Cari review makan Indonesia bersama Melvin ya. Boleh kalau waktu senggang ya kayaknya ya. Kalau pas kamu nggak sibuk ya. Iya. Pasti banyak yang pengen nih lihat kamu makan pentol. Tapi pentol lah saya. Tawon, pecel. Oh mungkin judulnya ini ya makanan favorit
Melvin. Makanan Indonesia Melvin approve. Iya iya. Ya udah ya. Iya benar ya. Enggak usah 5 lah. 5 sampai enggak sih? 3 aja. Makanan ya baik, belakangnya Melvin approve ya. Ya okay. Bukan approve ya. The proof. Ya sama sama dia dong malah. The proof. Kita enggak boleh sebut merek, Bos. Ntar orangnya marah. Aku yang kena marah lagi di sini. Aku terus kena marah, aku terus di sini lah. Kayaknya mau memang tumbal CRS. Iya, memang saya tumbal. Sebenarnya CRS ini punyanya Melvin ini. Enggak. Saya ini cuma admin ini. Iya, kedok pasang badan. Iya, pasang badan. Ya ntar bisa naik itu loh. Limbonya itu. Terima kasih. Oh ya harus amin. Tahun depan aku mungkin beli miniaturnya dulu. Supaya tak mimpi-mimpi jadi punya itu. Semua berawal dari mimpi. Sekarang berapa sih? Harganya? Second. Ya second. Ya second dong. Kalau beli baru tak mampu, Bos. Mungkin 5,5 sampai 6 lah ya. Baru? Ya itu langsung nyoncat ke SVG itu. Baru. Sekarang kan Aventador S udah di angka 18 lebih. Oke, jadi karena ketidakkesengajaan bertemu Melvin di sini akhirnya enggak jadi review Coto. Malah review Melvin ini. kita akhirnya ngomong-ngomong di sini. Jadi, ya guys, enggak jadi review Coto ya. Jadi next konten mungkin oh ya. Ini aku lupa ngomong. 100.000 subscriberku mau boleh ikut enggak? Aku usahain lah. Kalau aku di Surabaya aku bisa ya. Jadi kita 100.000 subscriber ada konten keren ini. Konten spesial. Mungkin Melvin bisa ikut, mungkin enggak juga ya. Tapi diusahain ikut ya. Diusahain ya. Oke. Ya udah, sampai gitu-gitu dulu ya. Bye-bye. Melvin, bye-bye dong. Bye.